Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Mama Jidan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku di siang hari ya, yaitu bongkar belanja mingguan buat stok 3-4 hari ke depan. Di pagi hari tadi aku titip belanja sama Abah Jidan ya, tapi ternyata ada yang kelupaan untuk dibeli, yaitu buncis dan toge. Tapi nggak apa-apa, karena bisa dibeli di paman tukang sayur. Karena tukang sayur setiap hari selalu ada singgah di depan rumah aku. Oh ya Mam dan Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih yang sudah klik video aku, yang sudah menonton video aku, dan yang baru menemukan channel aku. Salam kenal ya dari Mama Jidan, ibu dari dua anak cowok. Aku tinggal di Kalimantan Selatan, di kota Barabai. Bantu aku ya untuk mengembangkan channel YouTube aku ini dengan cara klik video aku, Mama Jidan Channel. Like, comment, and subscribe-nya ya video aku. Dan jika berkenan, silahkan kalian share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Ikuti kegiatanku sampai selesai ya, Mam. Lanjut ke video ya, Mam. Alhamdulillah di belanja mingguan kali ini aku ada beli tahu, tempe, sayuran sop, sawi, telur, ayam, cabe, dan ikan asin. Untuk harga telur di tempat aku dijual per kilo ya, Mam. Ini aku beli setengah kilo harganya Rp15.000. Untuk ayam dijual per ekor, aku beli satu ekor harganya Rp35.000. Ini aku mulai menyusun belanjaannya ya Mam ke dalam food container. Ayamnya sudah aku cuci ya Mam, dan aku kasih perasan jeruk nipis. Dan untuk ayamnya aku bagi dua tempat. Tapi untuk sayurannya tidak aku cuci ya. Dan untuk wadahnya aku kasih alas tisu. Untuk daun bawangnya pun aku potong-potong dulu dan aku masukkan ke freezer. Dan daun bawangnya sudah aku cuci juga ya. Kalau untuk telur, sebelum aku masukkan ke dalam kulkas, aku cuci dulu ya Mam. Karena ada sebagian Mam dan Bunda untuk telurnya tidak dicuci. Tapi aku tim yang telurnya dicuci ya. Dan tahunya aku kasih air matang.
Alhamdulillah, bongkar belanjaan mingguan buat stok 3-4 hari ke depan sudah selesai. Walaupun cuma sedikit, tapi aku selalu bersyukur ya Mam, atas rezeki yang diberikan Allah pada keluarga kami. Ini kita tutup ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Tara, kulkasnya kosong. Tapi alhamdulillah ya, bisa belanja mingguan walaupun cuma stok 3-4 hari ke depan. Terima kasih ya Mam yang sudah menonton video aktivitas Mama Jidan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.